Bilang kiri kanan, Tuhan itu baik. Bilang kiri kanan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, benar? Bagian pembacaan kita dan perenungan refleksi kita, khotbah ini, akan lebih meruntut dari pembacaan Injil kita yang terakhir. Perjalanan kisah, perjalanan seluruh pembacaan saat ini itu menunjuk kepada satu hal sesungguhnya. Yang pertama adalah bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita seringkali ahli dan berani dan kerap berkata Tuhan itu baik, menyanyi Tuhan itu baik, mengungkapkan dalam doa kita Tuhan kau baik, dalam percakapan kita Tuhan itu baik. Tetapi titik pertanyaannya yang dimaui oleh tematik kita hari ini, menemukan jalan yang baru tentang pertobatan Anda dan saya adalah, apakah kita sudah benar-benar dari dalam ini jadi baik? Bukan sekedar menerima yang baik, tapi apakah yang baik dari Tuhan itu berbagai hal, berbagai dimensi, berbagai lini kehidupan dalam durasi waktu usia berapapun yang Tuhan beri, apakah itu betul-betul sudah membuat hati kita dari hari ke hari jadi makin baik, makin indah, makin serupa, yang kemudian boleh nyata dalam keseharian. Ikuti kata-kata saya, Tuhan itu baik, maka kita harus lebih baik. Berarti ya, bisa disambung? 1, 2, 3. Tuhan itu baik, maka kita harus lebih, karena dia sudah baik. Kita yang harus lebih baik. Bilang kiri kanan ya, sekali lagi deh. Tuhan itu baik, maka kita harus lebih baik. Bilang kiri kanan. Ada seorang perempuan, Maria namanya, Maria Bethany di sini. Coba lihat gambar ini, gambar pertama ini. Di dalam beberapa bagian Alkitab, Injil Sinoptik khususnya, kita kenal ceritanya, udah kenal banget kan? Ya. Tapi izinkan saya sendiri terpukau bahwa ada perbedaan yang sangat kuat dan ekstrim ketika memunculkan, khususnya untuk tema kita sekali lagi, Yesus diurapi di Betania, Yohanes 12 kita ini. Apa bedanya Pak Pendeta? Begini, perempuan lain yang di konteks lain, walaupun juga menggunakan wasti dan berbagai yang harum dan segala macam, itu berangkat dari karena kesadaran dosa dan kesalahan-kesalahan. Dia memohon dan menginginkan bahwa dengan perbuatan yang dilakonkannya itu menghapuskan, mentahirkan dosa-dosa dan kesalahan. Maria Bethania tidak. Kalau Bapak Ibu runtut dalam versi bahasa apapun, bahkan yang paling dasar sekalipun bahasa Yunani sampai dengan bahasa Indonesia yang kita baca, tidak ada sedikit pun. Malah dikatakan bahwa justru motivasi yang mau dilakukan, yang menyebabkan kenapa dia mengurapi kaki Yesus, itu karena sangat mengasihi, menghormati, mencintai Yesus, dan Yesus sudah mendekati kematiannya, salibnya, penderitaannya, dan akan selesai dengan tugas misinya di dunia. Lihat wajah dari Yudas Iskariot di belakang itu. Kepala kecil.
Tuhan nikmati sebentar wajah iri, wajah sinis, mata yang memincing. Ya saudara-saudara, kalau kau ingin melakukan yang baik dalam hidup ini, jangan heran kalau ada yang iri dan kemudian mengartikan negatif dan mengartikan yang salah. Dan bahkan itu dilakukan oleh orang yang katanya dekat secara jarak dengan Yesus. Salah satu dari 12 orang muridnya. Coba kembali ke Alkitab. Kita buka lagi Yohanes 11. Ayat 4 dan 5. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera apa? Menyerahkan. Jadi sudah jelas berkata, mengapa minyak narwastri ini tidak dijual berapa? 300 dinar itu, Bapak Ibu Saudara mungkin sudah pernah dengar, saya confirm saja, pada konteks Yesus, gaji seorang pegawai itu satu hari satu dinar. Itu berarti kurang lebih ini sejumlah satu tahun gaji. Kelihatannya sangat masuk akal. Dan terlebih kalimat berikutnya, perhatikan saya terus, kalimat Yudas Iskariot. Dan uangnya diberikan kepada siapa? Orang miskin. Betapa indah kalimat itu, pada orang-orang miskin. Nah, seringkali kita terjebak dengan ungkapan-ungkapan begitu, pada orang-orang menderita, pada orang-orang yang lara, orang-orang yang marginal, orang-orang yang terpinggirkan. Tapi kita gagal untuk melakukan. Alkitab eksplisit loh, ya, nggak perlu penafsiran yang bertubi-tubi. Coba ayat 6, kita baca sama-sama, kita ulangi ayat 6 bareng-bareng ya. Ayat 6, 1, 2, 3. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas ya. Jadi gini loh Bapak Ibu Saudara, menurut penafsiran Biblika dikatakan jelas bahwa mungkin dalam ide pemikiran Yudas Iskariot, dia pikir bahwa oh nanti kalau dijual berapa dinar tadi? Berapa dinar? Dan itu bisa minimal sebagiannya lah ya, atau semuanya dimasukkan ke kas. Jadi jangan macam-macam, dari dulu sudah ada kas. Ya. Dan pikas itu untuk kepentingan siapa? Dirinya. Dia bahkan mencuri. Alkitab jelas mencatat. Jadi sekarang ada dua nih, ya kan? Maria Betania, dan siapa? Yudas. Kerendahan hati. Ketulusan hati, kebenaran. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara dan semua anak Tuhan ditanya, khususnya kita yang beribadah di ibadah jam kedua ini, kira-kira mau pilih yang mana? Yang Maria atau yang Yudas Iskariot? Pastilah pilih Maria. Kita memegang betul konsep untuk ini. Tapi sekali lagi izinkan dengan rendah hati dan berani. Ini juga teguran buat saya waktu persiapan lomba. Dan saya rindu sekali untuk sampai. Mari jujur di hadapan Tuhan. Ya. Justru di tingkat pelaksanaannya, kadang-kadang kita memilih yang mana.
jadi Maria atau jadi coba lihat gambar yang kedua ini, di gambar kedua ini lebih zoom lagi kelihatan bagaimana Maria menuangkan minyak nawastu itu di kaki Yesus. Bisa bayangkan bu, yang diurapi itu menurut budaya Yahudi biasanya kaki apa kepala? Kaki apa kepala? Kepala. Dari konteks perjanjian lama begitu. Tapi kemudian di sini, kenapa kaki Yesus? Di situ letak penghormatan Maria Betania, perempuan yang luar biasa. Di sinilah letak di mana kita harus belajar lagi artinya memiliki hati yang sempurna. Sama-sama bilang sama saya, hati yang semerbak. Kurang keras, hati yang semerbak. Ya, ini dia. Ketika Yesus urapi kakinya, ruangan itu semerbak. Dia memberikan yang terbaik. Sudah di buat minyak yang semerbak di bagian kaki, bukan kepala, lalu menyekanya dengan apa yang terbentuk. Perlambangan seorang wanita, kecantikannya, nilai-nilai luhur pelestarian dan kelestarian seorang perempuan itu di rambutnya, tapi dia menyekanya dengan itu. Bukan berarti tidak ada kain. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Tahu lagi tuh? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dari siapa? Dari anak saya. Kita bisa nyanyikan lagu itu. Multimedia bisa ditampilkan teksnya. Saya mau kita nyanyikan lagu ini. Mari jadi Maria. Kita masih di poin pertama. Mari harum dari hati. Riang kembali. Sudah kaya terbaik. Kuberikan.